Selepas hampir setahun tidak dibenarkan rentas negeri, seorang lelaki tiba-tiba muncul di depan pintu sambil memberikan sesuatu. Pada mulanya emaknya tidak mengenali, namun apabila lelaki itu membuka penutup kepalanya, emaknya terkejut sambil menjerit rupanya anak yang sangat dirindui. Tanpa berlengah anaknya memeluk dan emaknya juga memeluk penuh kegembiraan, video tersebut telah dimuat naikkan ke TikTok, membuatkan para netizen turut terharu melihat kelibat mereka yang saling berpelukan yang teramat rindu. Komen para netizen yang melihat gelagat anaknya buat kejutan membuatkan emaknya teramat gembira, para netizen juga turut tumpang gembira. Jangan lupa like, komen, subscribe video ini untuk info seterusnya. Terima kasih.